Halo, Pak RD. Halo, Coach. Kita mau bingung jadi lebih awal 20 menit dari kebiasaan. Yuk kita berlatih. Perhatian semuanya, pelatih, ofisial, dan teman-teman. Sebelum kita memulai pemanasan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya kedatangan legenda kan di sini ya, biar semangat semuanya tuh. Wah, semangat semuanya. Dan semangat semuanya pemainnya. Udah teriak. Wis. Mantap. Semangat ya semua. Thank you teman-teman. Sudah main sama Ronaldinho biar dapat experience. Semua. Kita belum salaman. Ya, nice to meet you. Ya, nice to meet you. Thank you. Dan thank you. Satu, kalah. Pokoknya, terima kasih. Pak, terima kasih. Thank you. Captain kita. Penting kali lu. Gila, gua striker. Dari SD udah main bola. Capito seumuran sama Ronaldinho. Ini keren. Legend. Thank you, Cita. Seru nih. Jadi, this is my team. Kita mau main pakai kuat aja. Capek. Ada bawa sudah siap. Gua kalau untuk turun siap. Kalau mau lawan Spiderman sama Hilman siap keseleo gua turun. Ada Ronaldinho yang satu tim nanti sama kita di sini. Kita di sini bukan main menang atau kalahnya, tapi gimana teman-teman bisa termotivasi, bisa menjadi bintang dan legenda seperti Ronaldinho. Supaya auranya dia juga bisa masuk ke kita semuanya. Dan apapun itu, memang sepak bola adalah pesta rakyatnya teman-teman anak-anak Indonesia semua. Jadi kehadiran Ronaldinho di Rans pastinya juga alhamdulillah untuk menggairahkan sepak bola kita dan semua tim-tim teman-teman Liga 1, Liga 2, Liga 3 mereka happy juga kita bisa bawa Ronaldinho ke Rans. Siapa tahu mudah-mudahan nanti teman-teman juga di sini ada yang bisa kita kirim keluar juga. Agak saya juga kemarin pas saya sama Lice, mudah-mudahan nanti kalau yang bagus kita bisa. Jadi kemungkinan kita juga bisa datengin juga mereka. Intinya untuk hari ini terima kasih. Buat teman-teman yang baru gabung juga, thank you so much untuk semuanya. Teman-teman dari asing, Victor Salita, thank you. Padai, thank you. Konate, thank you so much. Terus juga buat teman-teman yang baru gabung lagi dan yang udah lama, aku ucapin terima kasih. Buat kerjanya, terima kasih. Buat semuanya, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan kekompakannya selalu dijaga. Kita sehat terus. Dan mudah-mudahan juga besok di Piala Presiden kita masih punya kans yang cukup baik. Kalau seri kita bisa lolos ya coach, menang juga lebih baik lagi. Tapi apapun itu, yang penting kita bisa menampilkan yang terbaik. Oke? Okay? Teman-teman. Kita berdua.
Pak, perhatian semuanya, Rafi, Pak Rudi, Pak Pres, manajemen, pelatih, ofisial, dan teman-teman. Sebelum memulai babak pertama, mari kita berdoa. Semoga kita diberi kekuatan, keselamatan, bisa menampilkan permainan yang terbaik, dan di pertandingan kita diberi kebahagiaan dan kemenangan. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dia bilang, saya main 10-15 menit. Tapi ternyata dia main 30 menit. Jadi awalnya itu dia mau main di awal sampai di akhir. Jadi 10 menit, 15 menit. Karena dia udah didor 30 menit awal, katanya, saya capek. Jadi sudah terjawab. Jadi dia, harusnya dia main memang. Harusnya dia terakhir main. Cuman dia bilang, saya takut, ya saya udah lama gak main. Ya oke, saya juga ngerti. Takutnya kalau dia cedera, ntar asuransinya mahal, saya bingung. Mantap. Jangan betul, selamat ya. Makasih dia yang undang. Jadi nanti ada bill-nya Ronaldinho yang belum selesai, dilanjutkan sama kamu ya. Karena kamu yang menang, tapi lanjutin. Sisa bonnya ya. Iya. Yeah.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat semua selalu untuk teman-teman jurnalis dan terima kasih video siang. Pertama terima kasih buat panitia dan terima kasih buat Tuan Aldino yang hari ini memberikan satu motivasi untuk kita semua untuk terus memperbaiki kualitas sepak bola secara keseluruhan. Oke guys, terima kasih, thank you for today and great program. Malam ini pulang makan tidur ya, sekali lagi paksa nggak bisa tidurnya maksimal bisa jam berapa tidur, jangan malah wah nggak bisa tidur besok enggak. Jam 3 bisa tidur, jam 3, jam 2 bisa tidur, jam 2 ya, karena kamu bangun pagi besok, kemudian kita berangkat jam 7 sekali lagi. Sarapan jam 6 sudah siap, breakfast 6 o'clock already ya. Terus kita berangkat jam 7. Terima kasih untuk Bapak